kekuasaan absolut itu sudah pasti korup. Mm-hmm. Kekuasaan biasa saja cenderung korup, apalagi kekuasaan absolut. Dan sampai Indonesia ini terbiasa membuat super-super body yang kemudian malah nanti seakan-akan bisa jadi senjata. Yang kemudian malah merugikan masyarakat. Kita kan di sini semangatnya untuk politik anti korupsi. Okay. Tapi jangan sampai semangat politik anti korupsi tapi tidak ingin diawasi. Harusnya terjadi sekarang adalah Dewan Pengawas KPK bersama-sama dengan KPK, ini kan sesuai dengan aturan undang-undang sekarang sudah menjadi satu lembaga. Ini bersama-sama menjadi mitra Komisi 3 sehingga kita bisa melakukan pengawasan yang sifatnya circle. Tidak ada ujungnya pengawasan ini. Karena satu dengan yang lain bisa saling mengawasi agar kita bersama-sama tidak mendapatkan kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, Mbak Sofi.